Jam 3 selesai ijazah. Dibanting aja kalau enggak bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, di awal tadi kan disebutkan jin itu makhluk Allah, jadi tidak boleh disakiti. Bayangan sebelumnya kan ada jin yang diajak masuk muslim syahadat, kemudian di sesi lain ada juga di tadi di layar seperti Adam kalau nggak salah tadi kemasukan tuyul, buaya, itu langsung diusir. Jadi yang belum saya paham itu sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh manusia jin atau iblis. Terus cara membedakannya gimana, Pak? Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis tidak pernah masuk ke tubuh keturunan Adam. Iblis itu tunggal satu. Kalau iblis turun ke dunia, mungkin separuh manusia mati. Kalau iblis menampakkan diri kepada manusia, mungkin separuh dunia mati. Makanya iblis tidak pernah menampakkan dirinya. Iblis itu satu. Yang dulu goda Nabi Adam. Yang masuk ke ular, lewat ular untuk merayu Siti Hawa, itu iblis satu. Iblis itu satu yang dulunya malaikat, yang dulunya cahaya min asrafil malaikat min ajlihatil arba'ah, katanya punya sayap dan termasuk golongan malaikat yang paling bagus fisiknya, wujudnya dari para malaikat yang lain. Tapi karena sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dirubah menjadi rupa yang paling buruk, disebut dengan ablasa yublisu iblis. Jadi iblis ay mubaud an rahmatillah, rupanya paling buruk rupa. Iblis itu satu. Dan dia masuk neraka, tidak bisa masuk Islam. Ya, iblis. Kalau jin beda lagi. Jin bisa masuk Islam. Jin ada taklif untuk kita dakwai. Jin itu punya misi juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan wa ma khalaqtus syaitana wal insa, enggak. Wa ma khalaqtu iblis wal insa, enggak. Tapi wa ma khalaqtul jinna. Jadi jin itu juga digoda iblis. Jin juga digoda setan sebagaimana manusia digoda iblis dan digoda setan. Kemudian di tayangan yang lain tadi itu ada tuyul masuk, kok kiai enggak dawai langsung keluar aja. Kok ada lagi genderuwo, ya kan, masuk kok kalian langsung keluarin, nggak ada lagi. Begini, yang kami tangani di situ yang berkaitan dengan kasus. Kalau saya tangani di sini aja nih ada ribuan jin ini, nih tuh di kebon itu, ya. Kalau saya iseng-iseng dawain mereka, ya capek kan begitu. Kapan saya ketemu istri kan begitu? Kapan itu? Ya kan? Kapan urusan yang nggak berkaitan? Ya banyak kalau mau diurusin kan begitu. Yang berkaitan saja sudah capek, apalagi yang itu kenapa masuk itu jin yang cuma ikut-ikutan aja terganggu ketika saya penanganan, dan di situ ada jin sekitar yang terganggu. Ya, ada tuyul lewat rame-rame, ada apa sih kan gitu. Ada dia portalnya kebuka, jinnya keluar, ya dia masuk kan, ada pintu kebuka kan. Masuk, siapa kamu? Tuyul. Punya siapa? Punya tetangga sebelah. Kapan kamu masuk? Iya, saya lihat rame-rame, ya kepengin tahu aja kan. Udah keluar kamu sang. Iya, iya. Keluar. Selesai kan? Mau dia vlog lagi, panjang lagi. Masuk lagi jin yang lain. Terakhir rajanya di situ, penguasanya genderuwo. Kamu ngapain di sini-sini? Tahu-tahu aja kamu ada di sini kan gitu. Terus saya bukan tahu-tahu aja, memang saya penanganan di sini bukan mau mengganggu kalian, tapi terganggu kami dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran kamu. Makanya pada lari-larian itu. Tuyul itu tadi datang ke sini, lari lagi dia ke sana. Laporan kepada saya. Lapor bos. Ya, kenapa? Itu ada kiai bikin rame di sini kan gitu. Begitu. Jadi portal gaib yang terbuka itu memancing jin untuk masuk, begitu. Kalau tidak ditutup portalnya, ya tetap sudah, kita nggak nganggap mereka, selesai, nggak ada urusannya gitu, tidak jadi masalah jadinya. Tapi kalau saya, oh, saya sembelih kamu, oh, saya masalah nanti jin-jin sekitar bisa ngancem orang-orang yang ada di situ, jadi panjang lagi kan begitu. Jadi paham ya? Baik. Ada lagi terakhir? Paper bocah. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah, ini sudah jam 3. Kita ijazahan. Masya Allah.